beberapa hari ya, kita beliau mengajar setiap harinya kurang lebih 3 jam dari jam 9 sampai jam 12. Iya, baik. Ini jadi di Alibaba itu merupakan satu wallet, jadi kita nggak usah cari bayar di mana-mana, cukup kita di search Alibaba.com semua bayar sama aja. Jadi kita nggak cari bayar lewat WhatsApp atau lewat IG semuanya ada sini. Tapi kalau misalkan ini buka dulu Alibaba itu ada biaya tahunannya kurang lebih 30 juta, tapi terkadang UKM itu kerjasama dengan kementerian, jadi dibiayain oleh kementerian. Dengan biaya yang sebesar itu, iya, itu sudah bisa dipastikan apa namanya? Pasti dengan bayar. Iya. Tidak ada bayar. Lagi sih bapak ibu kalau mau masuk lagi live buat webinar UMKM. Jadi kita setiap bulannya membina UMKM, kita ngadain webinar secara online lewat Zoom atau YouTube. Kalau ini nanti misalkan kalau ada produksi program atau pekerja, semua syutingnya di sini dan editingnya di sini. Semuanya timnya terlibat, itu juga di bawah ya, jadi di bawah dulu. Ini semua proses syutingnya kita pakai studio profesional. Boleh lanjut ke sebelah? selama 4 bulan dan tapi aku aktifnya selama 1 bulan terakhir aku sudah mendapatkan komisi sebesar 900 juta per bulan. Jadi ini aku mostingnya enggak tiap hari Bu, aku mostingnya sesuka hati aku tapi tetap komisi selalu dapat. Yang dapat dilakukan terus itu adalah produknya yang diambil dari kita trial dulu buat nanti dijual juga sama yang bisa dilakukan dengan sangat mudah. Di mana poin ID itu sendiri dari huruf A, ada yang mau ditanyain? Kalau saya kan juga ini penggunanya juga, cuma kemarin itu
yang awalnya view-nya tinggi tapi tiba-tiba itu turun. Itu gimana itu? Bapak harus mengerti cara algoritmanya, Pak. Ya. Nanti kalau misalnya Bapak ikut pelatihan ini, kita akan ajarin algoritmanya, cara postingnya, hashtagnya, semua kita ajarin. Iya, ya berpengaruh. Karena ada pengaruh kontennya juga. Iya. Pelatihannya sebenarnya online. Online bisa ya. Online bisa. Di judul live stream, di judul produk, atau tapi nanti untuk apa cara mengemasnya kalau sudah kita mau gitu ya? Gimana caranya? Mau belajar. Mungkin nanti juga dikasih tahu di bawah, Pak. Di bawah. Oke. Makasih ya, Pak. Terima kasih. Itu kalau mau belajar jadi afiliat. Afiliat. Baru tahu rupanya. Kita lanjut lagi ke ruang apa nih? Ruang meeting nih. Ruang meeting. Oke. Okay. Ini. Kemudian harus pakai cahaya yang bagus. Kalau nggak pakai cahaya yang bagus, kayaknya kurang profesional. Jadi masnya ngajar selama kurang lebih 3 jam sampai jam 12. Jadi tergantung kalau misalkan mitra kami ada di rumah, itu mengajari dari rumah, tapi harus pakai SOP lighting, harus jelas, kemudian harus dan harus rapi. Kalau misalkan instruktur lainnya mau mengajar di sini, juga harus siapkan. Berarti ini kelas ya? Yes, kelas. Kalau misalkan ada meeting atau latihan kami buka semuanya. Tapi kalau misalkan kita pesertanya banyak, kita pakai yang bawah. Pakai yang bawah saja. Tempat latihan atau kelas ya. Oke, kita lanjut lagi. Kelas yang terakhir Bapak Ibu dari lantai 4 tadi yang paling heboh di lantai 3 ya. Di lantai 3. Kita cincin kelereng nih, Bu. Kita cincin kelereng.